Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus yayasan Pondok Pesantren Athoyibah Sidoarjo, ingkang kawula hormati Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, ingkang kawula taati Kepala KPTK Nurul Fikri Sidoarjo. My lovely fathers and mothers, Asadidah wasdikoi al-a'iza. Alhamdulillah, marilah kita melafadzkan tahmid sebagai rasa syukur kita karena sampai hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara Nufis Kid Graduation tahun ajaran 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ugi salam katur kunjuk dumateng panjenenganipun Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi sedanten sukulargi saha para sahabat kanthi donga mugi kita sedanten tansah kaparingan istiqomah ing dalem mergi siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Thank you. We convey to fathers and mothers who have attended to give appreciation to our friends. Hayanas kami adiko ina. Ayo! Bagaimana kabar ayah bunda serta teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersama Nuhi selalu happy. Kita ulang lagi ya. Bagaimana kabar ayah bunda serta teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersama Nuhi selalu happy. Piuh piuh, rencang-rencang sami bersemangat sedanten ge. Yes, of course. Walakin kau belau takrifu Ana Zafran. Saya Naya. Kula Akbar. And I am Hafsah. Sana sta itu ma'akum fi hadal yaum as-sab' as-salasa minal yuni as-sana al-faini wasnata isrina miladia limustaqabalati barnamim. Ayah bunda dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk mengagendakan rangkaian acara pada hari ini. Adicara badhe dipunwiwiti kalian pembukaan. Second agenda is memorize of the Holy Quran. Summa kalamu fis salasa. Acara keempat yakni prosesi Nufis Kid Graduation KBTK Nurul Fikri. Adicara ingkang nomor gangsal nggih menika ugi pesan lan kesan wali murid. Wafita is prayer. Wafita tim huwa afdalu a'malunal an yakni mataharia astiko inal ahibba. Baik ayah bunda, hadirin dan teman-temanku, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda
dan para hadirin kang sami bingah panginan termakan manah kita saantawis. Monggo kita midhangetaken wawasan Al-Qur'an surat Al-Buruj kang badhe dipuncaosaken rencang kita hasbi yo Rafif Sakif Kirani Mahrenisa dumateng rencang-rencang kula sumanggaaken. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam. Allah di rahu mulku samawati wal aq.
Sadaqallahul Azim. Tentu Al-Fans on Dudi. Masya Allah, kiraatul ajibah min asdika ina. Tentu dang Nurul Fikri. Teman-teman, acara berikutnya apa nih? Acara salajengipun nggih menika waliatur. Al-kalimatu awal min ro'is bustanul atfal al-islami Nurul Fikri ayuhal ahibba wal a'iza ustadasi muliani falyatafattal maskuron. Cek. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable Head of Section PAUD NPNF Sidoarjo, Ibu Muji Astuti SPD MM, respectable founder of Yayasan Pondok Pesantren Athoyyibah Sidoarjo, Ustadz Haji Saiful Arifin SSMPD and staff, respectable Director of NUFI Ustadz Muhammad Yasin MPD, respectable Komite KBTK NUFI Ibunda Imam Mayasari, respectable special for parent and Ustadzah KBTK NUFI. What we are proud of student all KB and TKB Nurul Fikri. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercies and blessing and we can attend in good condition and happiness. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from Jahiliyah era to the Islamiyah era. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah, awal kita melihat tampilan Ananda yang luar biasa, dengan bangganya dia menyampaikan sebagai bangsa Indonesia. Tampilan kali ini disampaikan dengan bahasa nasional juga bahasa daerahnya.
Sebentar lagi kita akan lihat tampilan Ananda semuanya. Mereka mulai tampil berani dan percaya diri. Begitupun juga anak yang istimewa semuanya. Mereka tampil menunjukkan kebolehannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, harapan kami semoga acara hari ini menjadi stimulasi bagi Ananda sehingga potensi-potensi yang ada dalam anak-anak tumbuh dan berkembang sehingga kemampuannya melejit. Tak lupa yang sangat penting adalah karakter. Mari kita lanjutkan bersama-sama mendampingi Ananda. Harapannya semoga nanti Ananda menjadi penyejuk hati orang tua. Juga citanya nanti tercapai. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah tak terasa waktu berjalan beberapa lama. 1 tahun untuk Ananda KB, 2 tahun untuk Ananda TKB, dan 3 tahun yang mulai dari KB lanjut TKB. Tentunya dalam membersamai Ananda ada hal yang tidak sempurna dari kami. Kami mewakili ustazah semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan terus memperbaiki diri untuk membimbing generasi yang lebih baik tentunya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua stakeholder yang hadir di sini. Bapak yayasan yang selalu mensupport kami, ayah bunda juga komite yang selalu bergerak cepat, gercep ya, mendukung program-program kami untuk mencapai tujuan Ananda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu hari ini. Luar biasa. Terima kasih atas dukungan, supportnya kepada kami semua di KB TK Nurul Fikri yang insya Allah tidak kami lupakan. Terima kasih juga kepada Ustazah KB TK Nurul Fikri yang every time, every day membersamai Ananda. Semoga Allah membalasnya yang lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada semua tim yang mendukung suksesnya acara hari ini. Dan yang terakhir, kula ngaturaken pangapunten dan terima kasih atas rawuh panjenengan sedaya menawi wonten ingkang kirang dumateng manah panjenengan. Kula nyuwun pangapunten sanget ibu-ibu. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah Yani, waliatur kakang kapindo dipun aturaken panjenenganipun Ketua Yayasan Pondok Pesantren Athoyibah Sidoarjo. Dumateng panjenenganipun Ustaz Haji Saiful Arifin SSMPD dipun sumanggaaken. Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Matur suwun kula aturaken matang si kecil. Masya Allah, bahasa Jawa ini ngalang-ngalai ya. Kayaknya bukan orang asli Sidoarjo itu, bapak ibunya itu. Alhamdulillah, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Yayasan At-Thayyibah Sidoarjo, Pak Agung, Pak Anang, Ustaz Hadi, Ustaz Asia, Ustaz Fatona, para kepala sekolah, Ustaz Yani, Ustaz Siti, kepala SD, Ustaz Danis, dan semua ustaz-ustazah yang hadir, yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, yang masya Allah luar biasa, Ustaz Amal, yang saya hormati, selamat datang. Sudah izin telat tadi, karena masih ngurusi anak-anak SMP. Ya. Thank you very much for everybody, for the MCs, for the time given to me. I'm very happy this occasion. Before, I'm proud of Indonesia, I'm proud of you all, my kids, and all the parents of Novi Global Quranic School. Selamat kepada Bapak, Ibu, wali murid. Sugeng rawuh Ibu, Ibu Muji Astuti, SPD MM. Nggih, leres nggih. Nggih. Terima kasih sudah hadir. Ya, beliau dari Dikbud Sidoarjo, ya. Lupa tadi saya mana tadi ya? Iya. Terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu wali murid semuanya yang putra-putrinya hari ini akan diwisuda dari KB dan TKB. Betul nggih? KB TKB Nufi. Selamat pula yang sudah siap melanjutkan ke SD Nufi. Karena alhamdulillah baru saja SD Nufi mendapatkan akreditasi A unggul. Ya. Saya sampaikan dulu Ustaz Siti nggih. Ya. Jadi insyaallah kalau dari KB, dari kemudian ke TKB lalu masuk SD Nufi, nanti SMP insyaallah lengkap. Akan lengkap ya. Ini SMP saat Amal juga sedang ya sebagai direktur sekaligus rangkap kepala SMP sedang bersiap-siap gimana anak-anak SMP bisa diajak jalan-jalan ke mana, ke Australia ya, insyaallah mau ke Australia ya, amin ya, biar kebanggaan kita terhadap Indonesia makin sempurna. Ya, saya belum tahu anak-anak kita di KBTK ini diajari apa sehingga bangga menjadi Indonesia. Bapak Ibu para hadirin sekalian, hari-hari ini saudara-saudara kita sebagian sedang bersiap-siap berangkat ibadah haji dan sebagian sudah sampai di tanah suci. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kemabruran kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum ya, Ustaz, Ustazah, Bapak Ibu wali murid yang belum berangkat haji, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk segera berangkat haji. Amin. Tahun depan insyaallah. Karena kalau tahun ini tidak mungkin. Ya, sudah selesai pendaftaran, sudah selesai. Tahun depan. Ya. Saya dulu sering mengulang-ulang gitu Bapak, insya Allah saya berangkat tahun depan. Insya Allah berangkat tahun depan. Alhamdulillah Allah memberi kemudahan. Ya. Tahun depan, karena hari ini tidak mungkin, tahun ini sudah selesai, sudah tutup. Mengapa saya singgung
ibadah haji sekalian, para ustadz sudah. Our pride of Indonesia will increase so much when we are in the middle of millions of people in Makkah. Kita akan semakin bangga sebagai orang Indonesia ketika berkumpul dengan banyak jutaan orang di Mekah khususnya. Alhamdulillah, saya sedikit bisa bahasa Arab, sedikit bisa bahasa Inggris, sehingga ketika bertemu banyak orang dari berbagai negara itu bisa nyambung dikit-dikit. Dan ketika saya kenalkan, I'm from Indonesia, anak Indonesia, hampir semua yang saya temui itu, Masya Allah, great country, big country. Ya. Jadi mungkin kalau kita jarang melihat peta, ya, jarang melihat peta dunia, kita kurang mengetahui betapa luasnya Indonesia ini. Ya, Masya Allah, itu saja sudah bikin kita bangga. Tahun 2005 ketika tsunami Aceh ya, 2004, 26 Desember 2004, kemudian sebulan setelah itu saya bertugas mengirim membawa bantuan ke Aceh. Di sana saya ketemu dua orang dari Amerika. Ya, mereka mengadakan terapi healing. Sudah tua, suami istri, sudah kakek nenek. Kenalan, saya kenalan. Dia tanya, where are you from? I'm from Surabaya. Dia tidak paham Surabaya itu di mana. Saya ceritakan, Surabaya is a big city in East Java. It takes about 3 or 4 hours by plane, yeah, to be arrived here. Dia kaget. Naik pesawat 3 jam. Naik pesawat 3 jam itu berarti jauh. Ya, ya kan dari Surabaya kalau ke Aceh itu mampir dulu ke, karena saya dulu naik Hercules, naik dulu ke Halim, kemudian dari Halim ke Medan transit, baru ke ini. Tapi kalau terus kurang lebih 3 jam. 3 jam itu jauh, Pak. Ya, kalau naik pesawat 3 jam itu sudah jauh banget. Ya, ini Pak Indra yang sering keliling Indonesia. Karena bertugas di angkatan laut, di marinir, tahu, Masya Allah. Nah, dari segi itu saja, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Belum lagi banyaknya pulau. Coba, ini Ustazah ini, tahu enggak ya Ustazah TK ini ya? Indonesia sama Belanda luas mana? Nah, ini kita enggak sering buka peta dunia itu. Ya. Coba kalau kita lihat di peta dunia, ya. Dari Belanda, kemudian Jerman, kemudian kita. Itu bandingkan sama Indonesia. Masih luas kita. Ya, masih luas kita. Berapa kali saya bertemu orang Malaysia ketika kenalan itu. Saya Indonesia. Masya Allah, negara besar, negara besar. Nah, kayak begini ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Ya, betapa Indonesia itu dari segi luas, luas sekali. Ya. Keragaman budayanya, Masya Allah. Ya. Ini yang membuat kita ini, Masya Allah, enak sekali di Indonesia. Ya, apalagi sebagai Muslim ya. Ya. Mohon maaf, saya pernah dulu dapat hadiah itu dibanding ke Western Australia di Perth ya. Seminggu tidak pernah mendengar azan. Tidak pernah mendengar azan. Kalau mau sholat harus cari tempat yang khusus. Masya Allah. Kita di sini sebagai umat Islam mau milih di masjid mana saja, musola mana saja. Ya. Ya, mungkin karena begitu banyaknya jarang yang penuh kalau subuh ya. Kalau Jumat penuh semua. Ya. Dan lain-lain. Nah, ini anak-anak kita
Semua aja mulai TK, KB, TK, SD, SMP harus dilatih mengetahui betapa hebatnya Indonesia. Belum lagi prestasinya. Sekarang sebagai leader of apa G20, G20, ya. Belum lagi tentaranya, ya khususnya pasukan-pasukan elit itu, masya Allah. Ya, nggak tahu anak-anak mungkin perlu dilihatkan film-film tentang kehebatannya Kopassus, kemudian Taifib, kemudian ini. Tahu nggak Taifib? Masya Allah, saya senang melihat apa tentara-tentara itu luar biasa menjaga Indonesia. Jadi sangat banyak, there are so many reasons so that we can be proud of our beloved country Indonesia. Banyak alasan yang buat kita bangga. Ya walaupun ada kesalahan, masih ada gini, it's natural, biasa saja itu, di mana-mana terjadi. Tapi Indonesia memang layak dibanggakan dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah bekerja sama dengan TK khususnya KB TK selama ini ya untuk bersama-sama mendidik putra-putri kita. Mudah-mudahan anak-anak tadi yang 4 yang jadi MC, yang membaca Quran dan semuanya anak-anak kita pada saatnya menjadi orang-orang yang bermanfaat ilmunya dan bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua. Ya. Dan saya usulkan kepada Bapak Ibu semuanya, tolong anak-anak kita semua mulai kecil diajari paling tidak 2 bahasa. Bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ya. Tadi sudah dicontohkan. Ya. Enggak tahu belajarnya kapan itu dibelajari itu. Al-Barnamijul Awal ya. Ya. Lumayanlah. Karena 2 itu bisa membuka banyak ilmu. Ya. Banyak ilmu yang bisa dipelajari dari itu. Dan Nufi berkomitmen sebagai Global Quranic School, insyaallah kita akan terus ya di samping bahasa-bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentu. Insyaallah sementara bahasa Inggris ya kita prioritaskan. Maka semua kepala sekolah, semua pimpinan rapat kalau mulai harus pakai bahasa Inggris. Masih jalan kan? Masih jalan kan? Ya. Saya lihat terus itu. Ya, karena kita komitmen we want to be internationally connected school. Ya, mohon restu Ibu. Nurul Fiqi sudah berniat menjadi salah satu sekolah yang terkoneksi secara internasional sesuai misinya. Ya, sebagai Global Quranic School. Amin. Ini harus saya aminkan. Ya. Walaupun tempatnya di desa, di tengah sawah yang SMP, ya oke lah, kita from Sidoarjo we embrace the world. Dari Sidoarjo kita peluk dunia, agar anak-anak menjadi orang-orang hebat. Terima kasih, sekali lagi selamat kepada wali murid, selamat kepada ustadz-ustadzah semuanya. Terima kasih sudah sibuk sekali untuk menyelenggarakan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiful Arifin SSMPD, the TED speech from Head of Sidoarjo Education Office. It will be delivered by the Honorable Mrs. Muji Astuti SPD. Time for your please. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan At-Thayyibah Ponpes Wilayah Sidoarjo, Bapak Ustadz Haji Saiful Arifin SSMPD beserta pengurus Pondok Pesantren, yang kami hormati Ibu Ustazah Kepala Sekolah TKIT Nurul Fikri yang dari Sidoarjo, serta Bapak Ibu Wali Murid yang hadir saat ini, yang kami banggakan dan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, dan yang mana kita bisa berkumpul dalam keadaan yang berbahagia di dalam ruangan yang ada saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat ajaran beliaulah kita masih bisa diberi jalan kebaikan pada saat ini. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, mohon izin kami menyampaikan mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Dinas, Bapak Tirto Adi, MPD, serta Bapak Kepala Bidang kami, Bidang PAUD dan PNF, yang hari ini tidak bisa mendampingi kita semuanya untuk acara yang sangat berbahagia ini. Mohon maaf, kita hanya menyampaikan salam, Bapak Ustazah, mohon maaf. Mohon izin, saya pertama kali mungkin sedikit cerita, baru datang tadi Bapak Ustaz nggih. Bun-bun sebelah saya itu, sebelah panjenengan itu siapa bun? Saya kok pernah lihat, pernah dekat. Bu Yani mengatakan beliau Bu Ustazah Fatonah. Alhamdulillah saya pernah belajar ngaji sama beliau. Di sini saya dipertemukan dengan orang-orang hebat. Tidak lupa kami sampaikan beliau yang pertama untuk mendirikan SMP IT, Bapak nggih. Kita pernah bersama-sama untuk mendirikan izin pendirian untuk SMP IT di Sidoarjo sama-sama. Jadi saya benar-benar merasa bersyukur di tengah-tengah orang hebat, wali murid yang sama-sama mendidik putra-putrinya yang saat ini sudah luar biasa. Kita di Dinas Pendidikan mengapresiasi banget untuk acara yang sedemikian, apa kita katakan hebat, luar biasa. Karena kita lihat perkembangan anak-anak didik di usia TK, KBTK yang ada di SDIT sini luar biasa, dari pengembangan bahasa, dari apapun yang ada di SDIT, yang ada di TKIT, kita apresiasi luar biasa. Titipan dari kami untuk bunda-bunda atau yang ada di sini wali murid, untuk tetap memotivasi anak-anak kita, karena transisi dari PAUD ke SD adalah hal yang baru bagi anak-anak yang mau masuk ke jenjang SD. Jadi kita upayakan dari usia yang kita sebut usia-usia emas untuk anak-anak ini, kita tumbuhkan motivasi, semangat belajar, tidak lupa karakter untuk berakhlak. Tapi kita yakin Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo sudah percaya sebesar-besarnya untuk pengembangan anak-anak di TKIT ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ucapan terima kasih, ucapan luar biasa untuk anak-anak, dan ucapan terima kasih khususnya untuk Pondok Pesantren yang sudah memfasilitasi anak-anak
sehingga bisa berkembang, bisa tumbuh hebat. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah yang ada untuk melahirkan dan tidak pernah bosan untuk membangun anak-anak yang luar biasa saat ini. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Rangkaian acara selanjutnya adalah prosesi Nufis Kid Graduation KBTK Nurul Fikri 2022-2023. Ayah, bunda, dan hadirin yang kami hormati, inilah Novice Graduation Procession 2022. Dari kelompok TKB Graduation Sulawesi Kelas, Arsifa Hasna Kamila binti Muhammad Yusuf, Arsila Kirana Putri binti Syahroni, Ashifa Ramadhani binti Jovi Suprianto, Kanaya Putri Pramana binti Aditya Pramana Putra Wirawan, Kirani Ramadhani Suhendra binti Rahmat Suhendra,
Mahren Almahira Asyafi binti Muhammad Safiuddin. Muhammad Ibrahim Salim Prasetyo bin Devianto Dwi Prasetyo. Naila Kudrotun Nada binti Murianto. Rafif Abrizam Rahman bin Rasika Arzi Rahman. Zafran Jabar Tony Sahputra bin Agus Fatoni. Najma Yasodara Hakim binti Lukman Hakim. Kami persilahkan untuk kelas Sulawesi berfoto bersama. Congratulations for Sulawesi Class. Selamat sudah lulus TKB. Today is graduation from Sumbawa class. Afan Rafasya Putra Sukma bin Widya Sukma. Ahmad Adelio Ruby Abekori bin Yuda Hardiantoro.
Aisyah Ailani Arka Salsabila binti Haryono Suryo Widodo. Alia Azahra Alfatunisa binti Rahmat Yustanto. Amira Sofi Al-Jannah binti Deni Kurniawan. Awi Alfa Rizkia Aura Sidefa binti Hamid Rosidi. Hafsah Nur Maulida binti Eko Hartono. Keisha Rabia Mukhbita binti Sugeng Widodo. Maryam Asfiraihan Ahsani binti Tito Ahsani Halimi. Muhammad Rifat Al-Ahnafi bin Heri Siswanto. Narendra Haryo Wibowo bin Chandra Mukti Adi Wibowo. Sofi Aisyah Akila binti Sutopo. Syafiq Sinjiro Al-Rafif bin Muji Rahmat. Sakif Takbir Putra Wicaksana bin Agus Widadi. Zafira Elin Karisma binti Mada Karisma.
Selanjutnya dipersilahkan untuk sumbawa kelas berfoto bersama. Congratulations for sumbawa kelas sudah lulus TKB, barakallah. The next is graduation from Sumatra class. Alisa Sabrina Azahra binti Sigit Agus Purnomo. Almer Abdullah Ayas bin Affan Al-Hakam. Alula Kirana Al-Fariski binti Nur Uswan Oki Seteryanto. Anissa Nareswari Azahra binti Ahmad Ismail Mardika. Araya Rahmana Kahuripan binti Syaifuddin Ridwan. Asa Farendra Handoyo bin Sufi Handoyo. Briana Nirwasita Ramantika binti Ramantika Prahara Kurnia Wahyudi. Fahri Akbar Robbani bin Widodo Didi Prasetyo.
Jaufar Fawaz El Hasbi bin Sugianto. Keisha Adonia Abidah binti Dedi Suganda. Ladifa Zaneta Rahman binti Geri Rahman Purnama. Muhammad Azam Altaf Abekori bin Muhammad Angga Ardiansyah. Muhammad Rafi Setiabudi bin Agus Setiabudi. Sakoina Sanum Esa Ramadhani binti Sumadi. Zahra Paramita Purwanto binti Januar Dwi Purwanto almarhum. Kami persilahkan kelas Sumatera untuk berfoto bersama. Bersiap teman-teman, berfoto dulu. Terima kasih. Congratulations for Sumatera class. Barakallah. Today is graduation
Bali Class. Adan Eza Putra Jezaira binti Yuris Rizky Alfianto. Afifah Dina Naira Aminuddin binti Muhammad Hashim Aminuddin. Aisyah Afikah Prasetyo binti Ikhwan Bahri Prasetyo. Aldebaran Ganendra Putra bin Aditya Firnandika Putra. Amira Batricia Al-Fatih binti Ardiansyah Gilar Pambudi. Amar Abdullah Ayas bin Afan Al-Hakam. Atar Mauza Setiawan bin Firman Adi Setiawan. Aura Ashifa Audia Mukhlis binti Abdul Mukhlis. Humaira Rizki Anindya binti Mahardika Fitriaji. Muhammad Al-Faqih Zaidan Fairis bin Ahmad Nur Fahrudin.
Muhammad Zivan Alvaro bin Waris Setiawan. Sanaya Kalesha Setiadi binti Ahmad Arif Setiadi. Sofia Alfa Zahro binti Hendra Dian Bagus Trisila. Muhammad Naimul Haq putra Findra bin Zainul Mustafa Hendra Kurniawan. Muhammad Aditama Elvan Zahreza bin Noven Widya Utama. Kami persilahkan kelas Bali untuk berfoto bersama. Thank you kelas Bali. Congratulations for Bali class. Selamat sudah lulus kelompok bermain. Ayah, bunda, dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, dari kelompok bermain kelas Jawa. It's graduation from Jawa class. Ajibah Muhibbatul Mustafa binti Habib Mustafa. Ahmad Rizki Artanabil bin Ahmad Arif Suryadi. Fatia Hanin Syahidah binti Lukman Hadi.
Felicia Zafira Elfrida binti Bayu Anggoro. Kaila Askadina Suliswanto binti Indra Wahyu Suliswanto. Hai Malven Alifnak Alinafka bin M. Gofir Rio. Muhammad Zaidan Amirullah bin Ahmad Amirullah. Muhammad Zidan Adnanil Firdausa bin Adi Jaya Ali Asgor. Rahel Clarissa Aulia Zen binti Zen Karisma Tito. Rafka Arya Putra Wijayanto bin Muhammad Dwi Jayanto. Rahmat Jafran Alfariski bin Rahmat Yustanto. Rumaisa Putri Az-Zahra binti Afgan Riantiarno. Takia Nura Lutfila binti Nanang Lutfila.
Alecia Arfi Widya Kusuma binti Aris Apriko Widya Kusuma. Selanjutnya, kelas Jawa dipersilakan untuk berfoto bersama. Oke, thank you kelas Jawa. Congratulations. Barakallah, selamat sudah lulus kelompok bermain. Ayah, bunda, dan hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian prosesi wisuda KBTK Nurul Fikri tahun ajaran 2022-2023. Untuk selanjutnya, acara akan kembali dipandu oleh MC cilik kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk MC cilik kita. Adicara salah jengipun pesanan kesal wali murid ingkang badhe aturaken dening Ibu Imam Mayasari dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya di sini sebagai perwakilan wali murid KBTK IT Nurul Fikri mengucapkan rasa syukur dan kebanggaan kami sebagai orang tua atas acara hari ini, yaitu Nufi graduation, atas segala pencapaian dan akhir dari semua pendidikan anak-anak kami yang telah kami anak-anak kami tempuh selama di KBTK Nurul Fikri. Rasa terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan kepada semua ustadz-ustadzah KBTK Nurul Fikri atas pendampingan kepada putra-putri kami yang sungguh sangat luar biasa, atas segala ilmu, kasih sayang, dan teladan yang telah diberikan kepada putra-putri kami. Sehingga tidak hanya menjadikan TK Nurul Fikri sebagai taman kanak-kanak, namun juga menjadikan TK Nurul Fikri sebagai sebagian dari taman surganya anak-anak. Saya di sini sebagai perwakilan komite juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
untuk semua wali murid TK KBTK Nur Fikri, sehingga kami komite di sini telah menuntaskan semua kegiatan komite sampai di tahun ajaran 2022 dan 2023 ini atas semua sumbangsih kerjasama, dan di mana komite di sini merupakan wadah bagi kami semua wali murid untuk saling bersilaturahmi, bekerjasama dan berkomitmen untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan sekolah untuk tidak lain dan tidak bukan untuk kemampuan dan meningkatkan keberhasilan anak-anak kami juga. Dan harapan kami sebagai wali murid di sini agar TK Nurul Fikri semakin berkembang, semakin maju dan semakin menebar kemanfaatan dan kebaikan untuk generasi dan peradaban Islam selanjutnya. Sekian dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for this in Mama Yasari. For next agenda is prayer, which will be led Ustaz Dr. Adas Anak Urip Mahari. Time for his please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ustadz Saiful Arifin selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren At-Thayyibah dan para pengurus yang lain, Ibu Kasih PAUD Diknas Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati, Ustadzah Kepala KBTK Nurul Fikri dan Ustadzah-Ustadzah yang lain, Ibu Bapak Wali Murid KBTK Nurul Fikri yang kami hormati dan dimuliakan. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menerima amalan ibadah kita, mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang pantas dibanggakan, menjadi generasi Qurrata Ayun yang senantiasa menyejukkan hati kita. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mewariskan generasi yang kita banggakan menjadi generasi Qurrata Ayun, yang hari ini menampilkan sebagai siswa yang berkualitas unggul. Semoga anak-anak kita menjadi semangat yang senantiasa dijiwai moto today we are excellent students, tomorrow we will be excellent leaders. Hari ini
Kami adalah siswa yang berkualitas excellent. Kami bangga. We are proud of Indonesia. Inilah semangat yang bisa kita wariskan kepada anak-anak generasi kita. Ibu bapak yang senantiasa dibanggakan, karena kita memberikan semangat yang dijiwai oleh moto never stop learning because life never stops teaching. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tak pernah berhenti mengajari kita. Never stop learning because life never stops teaching. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tak pernah berhenti mengajari kita. Mudah-mudahan inilah yang menjadikan semangat kita di KBTK Nurul Fikri senantiasa mengantarkan generasi-generasi yang qurrota a'yun. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengabulkan, menerima doa-doa kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana, oh my Lord, give us, bestow on us mercy from yourself and facilitate for us our affair in the right way. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Waalaikum Mas Kuron. 1, 2, 3. Ayah, Bunda, dan hadirin yang berbahagia. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu bersama KB TK Nurul Fikri dengan bangga mempersembahkan Nulis Kisah Indonesia dengan tema We Are Proud of Indonesia. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Ustazah Yani Purnamasari SPD. Kami sebagai pembawa acara mohon diri. Saya Zafran. Saya Naya. Saya Hamzah. Dan saya Akbar. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, aplaus yang meriah untuk MC cilik kita. We are proud of Indonesia. Gugusan pulau yang saling membentang dari sudut barat hingga sudut timur. Kami terlahir berbeda dari setiap bagianmu. Ragam budaya yang menjadi satu, itulah Indonesiaku. Wujud kebanggaan terhadap Indonesia tercermin melalui tampilan menyanyi Garuda Pancasila dan Ampar-Ampar Pisang oleh Ananda, Lesha, Sofia, Naira, Aura, Aisyah dan Anindya. Ayah bunda, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Please give big applause for this performance. Tiki tiki lawa, namanya
aplaus yang meriah untuk tampilan menyanyi Garuda Pancasila dan Ampar-Ampar Pisang. Masya Allah, luar biasa. Adik playgroup kita sudah hafal Garuda Pancasila dan Ampar-Ampar Pisang. Terinspirasi dari permainan tradisional yang ada di Provinsi Jawa Barat. Diciptakan untuk anak agar dapat melatih keterampilan anggota tubuhnya. Inilah gerak lagu Tokecang oleh Ananda Atar, Amar, Alvaro, Elvan, Haki, Ezra, Zaidan dan Aldi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, aplaus yang meriah untuk gerak dan lagu Tokecang. Menggambarkan seorang pemimpin yang tidak memakai mahkota, tetapi membawa cangkul untuk mencangkul, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dari Provinsi Jawa Tengah, inilah gerak lagu Gundu-Gundu Pacul oleh Ananda, Kaila, Ajiba, Ruma, Arfi, Takia, Felicia, Hanin, Rahel, Rafka, Kai, Alfa, Rizky, Zaidan, dan Zidan. Ladies and gentlemen, please give big applause. Tepuk tangan yang meriah untuk tampilan gerak dan lagu Gundu-Gundu Pacul.
was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland Indonesia, the sacred Nusantara. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk tampilan gerak dan lagu Gundu-Gundu Pacul. Budaya tradisional Minangkabau yang menggambarkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, diiringi dengan atraksi yang menggunakan piring. Inilah Tari Piring oleh Ananda, Sofi, Arsi, Mahren, Alia, Keisha, Najma, dan Alula. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
Teman-teman agak maju barisannya. Mbak Kesia maju sayang. Terima kasih. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk tampilan tari piring. Indonesia kaya akan cita rasa Nusantara dengan aneka ragam makanan tradisionalnya. The next performance is storytelling about Indonesia traditional food by Amira and Keisha. Ladies and gentlemen, please give big applause for this performance. Thank you.
Good morning, everyone. Good morning. Hello, my name is Amira. Hi, my name is Keisha. We are from Kindergarten of Nurfikri. Today we will tell you about Indonesia traditional food. Are you ready for lesson, Dari? Yes, I am ready. I want to tell you about klepon. Klepon is one of Indonesia traditional food. Klepon is a green color ball of rice cake filled with palm sugar and coated in red coconut. Why the color is green? Because the dove is flower and color with pandan succulent. The origin of klepon is from Central Java. Klepon in other part? In other part of Indonesia, such as Sulawesi and Sumatra. Klepon is known. Klepon is known as onde-onde. Klepon traditional sells in a banana leaf. But not dry. Klepon is packed in plastic wrapping. Amira, do you like klepon? Yes, of course. Klepon is very yummy. Okay, friend, that's the story about Indonesia traditional food. I hope you like it. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, good job. Sebuah tradisi dari suku Dayak, Kalimantan Tengah, yang memiliki makna mengiringi atau beriringan untuk menari bersama sebagai wujud sukacita atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Tari Giring-Giring oleh Ananda Afan, Sakif, Rifat, Rafif, Asa, dan Rio. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Luar biasa, sangat dinamis sekali, tari giring-giring. Tampilan selanjutnya menggambarkan tentang Indonesia, negeri yang memiliki beragam kebudayaan, mulai dari lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat dari berbagai provinsi. Inilah Tari Wonderland oleh Ananda Asfi, Kirani, Sila, Aoi, Shiva, Zahra, Raya, dan Elin. Ayah, bunda, dan hadirin yang kami hormati, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Tari Wonderland.
Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk tampilan Tari Wonderland. Ayah, bunda, dan hadirin yang berbahagia, tampilan selanjutnya tak kalah menarik dan tak kalah seru. Sebuah karya seni yang menggabungkan berbagai unsur gerakan dari berbagai wilayah di Indonesia. Dikemas secara modern, baik dari segi musik, gerakan maupun kostum. Inilah tari kreasi medley Nusantara oleh Ananda Sabil, Diva, Briana, Alisa, Meme, Nisa, Azam, Hasbi, Jiro, Ibrahim, Raffi dan Ayas. Ayah bunda, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kita beri semangat untuk tampilan tari kreasi medley Nusantara dengan tepuk tangan yang meriah. Ayah bunda, untuk pengambilan dokumentasi, dimohon untuk tetap dalam posisi duduk di tempat masing-masing. Jom be, jom be.
Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk tampilan tari kreasi Mede Nusantara. Tampilan selanjutnya adalah wujud terima kasih kepada para pejuang pendidikan. Oh guruku, guruku adalah jalan kehidupanku. Kau memberikan ilmu untuk bekal masa depanku. Kau bagaikan pahlawan dalam pendidikanku. Kau selalu membimbingku, selalu bersatu dalam semangatku. Inilah tampilan puisi dan menyanyi. Terima kasih guruku, oleh Ananda, Adelio, dan Naila. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu. Bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu, ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingatlah pada kala itu, percayalah kami akan selalu di sampingmu. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secerca cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan pejuang pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Dinginnya pagi dan pekatnya malam, kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku memberi apa yang kau berikan. Kau
terima kasih guruku. Tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam, kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku. Ustadzku, masya Allah, ungkapan terima kasih terdalam untuk para pejuang pendidikan. Guruku, guruku adalah jalan kehidupanku. Kau memberikan ilmu untuk bekal masa depanku. Kau bagaikan pahlawan dalam pendidikanku. Kau selalu membimbingku, selalu bersatu dalam semangatku. Terima kasih, guruku. Alhamdulillah, ayah bunda. Demikianlah seluruh rangkaian acara Novice Graduation KBTK Nurul Fikri 2022-2023. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu di acara Novice Graduation tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.